Siapa yang rasa impact dia dalam keadaan macam ni? Aku percaya owner pun manusia biasa. Dia pinjam duit pada bank. So, dia pun ada possibility untuk diberhentikan kerja. Dan penyewa pun sama juga. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Okey, so kembali lagi korang dalam channel aku dengan video yang terbaru. Terima kasih kerana masih lagi menonton. So, apa khabar korang semua? Okey, harapnya aku tengah cuti-cuti apa ni? COVID-19 ni rajin pula buat video kan, sebab yalah basically tak ada benda nak buat, so aku share benda yang aku tahu. Tadi pukul 2 PM kita ada announce untuk lanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni, dilanjutkan lagi 14 hari sehingga 14 April, maknanya seminggu sebelum puasa lah. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Hopefully kita dapat kawal benda ni. Korang kita doalah sama-sama . Dan malam tadi pula ada satu announcement yang dibuat oleh BNM, Bank Negara Malaysia, berkenaan kebenaran untuk owner-owner rumah untuk tak payah bayar selama 6 bulan. Dipanggil grace period lah. Ada iklan dia, bukan iklan, apa, keratan akhbar dia aku akan letak kat tepi ni. Alright. So apa benda tu? Moratorium, a legal authorization to debtors to postpone payment. Maksudnya ialah kebenaran undang-undang kepada peminjam untuk postpone dia punya bayaran hutang. Kita kena highlight kat situ, postpone, bukannya free . Sebabnya ada orang ingat benda ni free lah pula, tak payah nak bayar apa benda semua kan. Malam tadi juga dapat juga soalan daripada, aku rasa pelabur lah, pada owner rumah lah biasanya. So dia tanya soalan, apa pendapat kalau ada orang yang kena bayar sewa bulanan, contohnya untuk low income earner ataupun business owner yang kena bayar duit sewa office. Kalau owner dapat moratorium, macam mana pula dengan penyewa? Macam tak adil pula, kena bayar sewa kan. First kali macam aku cakap tadi, ia, apa ni, payment tu dipostpone, bermaksud still lagi berhutang, bukannya free. Okey, maknanya owner landlord kat sana masih lagi berhutang dengan amount yang sama, cuma dia punya monthly repayment tu diberhentikan selama 6 bulan. Bank Negara bagi pinjam duit kepada owner. Owner gunakan duit yang dipinjamkan oleh Bank Negara untuk beli rumah, dan rumah yang korang duduk tu disewakan pada korang. Dia ada dua agreement yang berbeza kat situ, Bank Negara dengan peminjam, which is owner korang. So sekarang ni pula, antara owner dan juga penyewa, dia ada satu lagi perjanjian yang berbeza, iaitu perjanjian tenancy agreement, perjanjian sewaan lah. Saranan aku, lebih baik kita pandang daripada sudut kemanusiaan. Bermaksud kat sini, siapa yang terimpak, ada siapa yang rasa impact dia dalam keadaan macam ni? Aku percaya owner pun manusia biasa, dia pinjam duit pada bank, so dia pun ada possibility untuk diberhentikan kerja, dan penyewa pun sama juga. Bila dia ada 10 biji rumah, semua harga RM500,000, bulan-bulan kena bayar RM2,500. So dia pun ada tanggungan dia, dan dia juga ada risiko untuk diberhentikan kerja. Dan bila dia berhentikan kerja, macam mana? Dia mungkin berharap dengan duit rumah sewa tu lah. Mungkinlah rumah sewa korang tu RM1,500 ke RM2,000. Dia mungkin berharapkan duit tu untuk tampung kehidupan dia bila dia ada risiko untuk diberhentikan kerja. So, aku just nak sarankan lah, let's say lah kalau macam soalan ni datang daripada owner rumah, pelabur, apa dia nak buat kepada penyewa dia? Sebab sebelum pilih penyewa, kita pun dah kena faham kita punya penyewa ni bekerja sebagai apa, kat mana, gaji dia berapa, income dia macam mana dan sebagainya lah. Kita pun kena ada, orang kata, dia punya avatar ataupun dia punya background search. Sebab bank pun nak pinjamkan duit pada kita pun, dia akan check. Kalau obviously penyewa tu bekerja dalam sektor yang orang kata berisiko tinggi, contohnya macam travel, pelancongan kan sekarang ni, ataupun pengangkutan macam MAS ataupun Malindo Air. Malindo Air awal-awal itu hari dah announce yang dia kena gaji dipotong.
kalau lebih 5,000 dia tak boleh nak bayar, dia akan bayar mungkin lepas habis keadaan macam ni lah. And then MAS ada yang cuti tanpa gaji 3 bulan. So kalau kita tahu kita punya penyewa ni orang-orang yang macam tu berisiko, tak salah pun untuk kita minta dia lampirkan memo ataupun notis. And tak kisahlah kalau company tu tak besar pun, macam MAS dan Malindo Air pun, for sure dia ada enterprise-nya company atau senior yang berhadnya company, for sure dia akan bagi keluarkan memo yang official. Kalau company-company yang kecil-kecil kan, travel agency ke ataupun penyewa tu owner kepada travel agency ke, for sure impacted kot. So tu saranan aku, means that kita bertoleransi dengan penyewa kita. Sebab dalam keadaan sekarang ni pun, kalau dari sudut pandangan aku sebagai seorang agent, nak dapatkan penyewa yang baik tu tak senang, yang boleh bayar monthly cantik tu tak senang. And then yang yang kata kadang-kadang ada tertunggak dan sebagainya tu, tu satu hal lagi. Ada owner yang sampai sekarang tak ada penyewa lagi, tak dapat-dapat penyewa lagi. So pada aku dia ada tiga kategori. At least kau ada penyewa. Okay, yang ni pula ada penyewa lagi tapi mungkin dia tertunggak sebulan dua bulan. Yang ni langsung tak ada penyewa. Mana lagi baik pada aku? At least ada penyewa, dan kalau dia impacted, kita renego balik dia punya terms tu. Sebab macam aku cakap, ada dua agreement kan, agreement between bank dengan korang tu satu, and then between korang dengan penyewa tu ada satu agreement baru. So why not renego balik? Mungkin boleh bincang 50% cut ke, ataupun mungkin apa, dia punya family member ada yang kena COVID-19 tu ke, tak boleh kerja. For sure dia orang dalam keadaan yang tak baik sekarang. Tak salah pun kita sebenarnya sebagai owner sedekahkan untuk dia orang tak bayar selama 6 bulan juga kan. So itu saja daripada aku, hopefully membantu owner-owner kat luar sana untuk lebih faham lah apa tindakan seterusnya. Apa-apa pun still lagi atas korang, sebab rumah korang, perjanjian antara korang dengan penyewa. Dan aku sarankan lebih kepada macam itulah, sebab kita sama-sama as a team, kalau boleh kita nak survive sama-sama dalam keadaan yang tak baik macam inilah. Hopefully jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Pastikan korang tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa follow channel Telegram aku. Aku akan update apa-apa yang perlu di sana. Okay, dia panggil Afendi VIP Update. Canggih nama VIP kan. So itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian.